Warga berjubel di lokasi penemuan mayat pria. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Gimana? Jemaah ya. Jangan nangis. Jangan takut, ini mah orang bukan warga berjubel di lokasi penemuan mayat pria yang saat ini masih menunggu proses evakuasi serta identifikasi. Sejauh ini karena posisi mayat tertelungkup sehingga belum ada satupun warga yang mengenali mayat tersebut. Nah, ini ada Kapolsek Tawang Ibda. Pak Kapolsek, ini tadi jam berapa ya ditemukannya? Tadi ditemukan oleh warga jam kurang lebih 06.00. Pukul 6. Sekarang lagi apa? Sekarang nunggu identifikasi atau inavis lagi di jalan ke sini, Pak. Dan juga sekaligus nanti evakuasi ya? Evakuasi, nanti diperiksa oleh tim dokter. Terima kasih Pak Kapolsek. Penjelasan sementara seperti itu dari Kapolsek Tawang, Ibda Wawan Setiawan. Lokasi mayat persis di depan Kapolsek dan dari unsur Koramil, mengambang tertelungkup di Sungai Cimulu. Di tempat di caket mayat. Kawan tadi terang. Jangan ya, belum.